Oke Mas Ruh, saya mau coba lempar lagi teman-teman di spot yang kemarin itu ya. Ini pakai udang segini. Aduh, udangnya malah jatuh Mas Ruh. Mana? Ih, keluar nih. Mana udangnya? Udangnya malah hilang Mas Ruh. Kita ambil lagi lah. Ini di spot yang kemarin teman-teman di bawah pipa-pipa, tapi saya enggak lempar di bawah pipa, coba lempar di sebelahnya itu aja, di dekat rumpun kayu ini teman-teman. Biasanya kalau jam segini mau makan, tapi enggak tahu lagi penumpan ono iwake Mas Broku. Mudah-mudahan ada hasilnya Mas Bro. Itu tekniknya rampung jalan ya teman-teman ya. Gantung, sistemnya itu gantungan, bukan dasar. Dan gak tahu kenapa ini kok banyak banget ikan mati teman-teman. Ikan pada mati semua. Biasanya itu pergantian musim di Taiwan kayak gitu teman-teman. Kayaknya pada mati semua. Mas Ruh, nggak, saya kayaknya dimakan nih teman-teman. Nggak tahu ikan apa. Pak cek langsung dengan ada ceknya udah sikat. Wah salah bro. Naik. Wah kerapu. Ah, mantap Mas Bro. Lumayan Mas Bro. Yuh, kita naikin dulu. Wah cantiknya kerapunya Mas Bro. Mantul. Terus gandos Mas Bro. Cantiknya Mas Bro, kerapu apa ini? Cantik kerapunya Mas Bro. Size nya cukup lumayan gede. Wah, kerapunya kok cantik kayak gini teman-teman ya. Kerapu apa ini? Saya juga bukan begitu paham teman-teman. Kalau jenis gini kok bagus banget kerapunya. Oke, kita lanjut lagi. Mudah-mudahan ada strike nya. Mantap Mas Bro. Oke Mas Bro, kita kasih umpan lagi teman-teman. Lumayan tadi hasilnya. Dan ada strike-nya lagi ya teman-teman. Langsung uncal teman-teman. Kita cari spotnya di bawah-bawah ini, pipa ini teman-teman. Soalnya banyak kerapunya kecil-kecil tapi yes, lumayan lah Mas Bro. Kita biarin jalan kayak gitu pelampungnya. Makan lagi Mas Bro. Sikat. Ayo babon gue. Sar Mas Bro. Ayo. Naik lagi teman-teman. Oke, mantap, mantap. Jos gandos Mas Broku. Aduh, segini itu enak-enaknya Mas Bro. Saya baru naruh, ya enggak agak lama sih teman-teman. Size-nya lumayan nih. Mantap, mantap. Size-nya cukup lumayan Mas Broku. Ini beda jenis tadi, cantik banget ini ya. Biasa aja. Oke, lanjut lagi, mudah-mudahan ada strike-nya lagi yang ke beberapa kali. Mantap. Oke Mas Bro, saya mau coba di spot yang pakai jerantai kayak kemarin teman-teman. Tapi di sini ada jaringnya kayak gini tapi nggak tahu ikannya ada apa enggak teman-teman. Dan banyak banget ikan mati di sini. Oke, mudah-mudahan ada strike-nya teman-teman. Mantap. Ini Mas Bro, saya pakai umpan udang sebesar ini ya. Mudah-mudahan ada hasil teman-teman. Mantap. Kita coba langsung spot yang dulu pakai tegek kesusahan itu teman-teman. Mudah-mudahan ada monsternya kerapu di sini. Lanjut Mas Broku. Bro, ayo ikan apa ini? Ikan karamu nih teman. Oh,
biji mas bro. Itu tanya nggak kelihatan ya mas bro ya. Ah, lumayan mas bro. Mantul gas gandos mas bro ku. Ah, pindah spot ke bawah jembatan Amis. MG mas bro, lumayan sesa. Nah, oke, kita lanjut lagi teman-teman. Saya lemparnya nggak usah di video ini ya teman-teman ya, karena tertakut ikannya pada kabur semua. Jadi saya videoin kalau pas lagi strike-nya. Oke, lanjut kita mancing lagi. Mudah-mudahan kita ada hasil lagi. Mantap pokoknya mas bro, jos. Oke mas bro, saya mau pasang umpan lagi teman-teman ya. Mohon maaf nanti kalau lemparnya saya enggak bisa midoin karena apa teman-teman ya, jadi kurang. Kalau kita nyalain lampu terus ya enggak makan ikannya teman-teman, takutnya malah enggak dapat strike kita gitu. Oke, dan ada cintanya lagi teman-teman, mantap. Pasang di ekor aja supaya makan yang babon teman-teman. Lanjut, saya mau undal dulu teman-teman, mantap. Track mas bro, atau ikan apa ini? Besar kayaknya mas bro. Mas bro, naik naik. Atau ikan apa ini teman? Beratnya mas bro. Naik naik naik. Aduh, bawah nyangkut teman-teman. Masih ada ikannya tapi, ayo keluar keluar keluar. Keluar. Ayo keluar keluar. Keluar mas bro, aduh. Ayo keluar 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 keluar. Keluar mas bro. Tapi kenapa tapi teman-teman? Wah, beratnya jangan. Aduh. Ayo keluar keluar keluar. Ayo keluar keluar keluar. Ayo keluar. Keluar mas bro. Tapi kenapa mas bro? Beratnya jangan. Edian. Wah, keluar 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 keluar. Aduh, mas bro, beratnya mas bro. Aduh, naik keluar keluar keluar. Aduh, MG mas bro. Wah, MG besar. Yo, besarnya mas bro. Wah, aduh mas bro. Wah. MG sebesar ini teman-teman. Wah, lihat mas bro. Aduh, 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 aduh. Aduh, rekor saya ini mas bro. Aduh, aduh, lihat mas bro. Aduh, leader saya hancur teman-teman. Untung nggak patah, nggak putus. Nggak kayak gini leader saya. Aduh, kita ganti ntar leadernya teman-teman. Wah, sesnya mas bro ku. Wah, dan mas bro, ini kalau 1 kilo atau 2 kilo kayaknya ada nih teman-teman. Ukurannya kayak gini besarnya. Mantap mas bro. Dan tarikannya jos. Sayang kameranya nyalainnya telat teman-teman. Tapi ini dan rekor saya ini teman-teman. Gedenya mas bro. Ya, nih. Kita lanjut lagi, mudah-mudahan ada hasil lagi teman-teman. Poin yang ke 5 ini tadi teman-teman. Yang iya, keempat, kelima ini sama tarpon. Mantap mas bro, kita lanjut lagi, jos gandos. Mantap, mantap. Lihat mas bro. Ini teman-teman. MG yang baru naik dan dua kerapu, lumayan. Saya mau ganti leader dulu teman-teman karena ini leadernya udah hancur kayak gini teman-teman. Ini hancur leadernya, untung nggak putus. Aduh, mantap tarikannya mas bro. Gede ini kalau 1 kilo lebih teman-teman, pasti saya jamin nih. Oke, babonnya akhirnya mas bro, mantap. Oke mas broku, saya pasang umpan lagi teman-teman ya. Wah, MG-nya kau pede mas bro. Saya baru pertama kali dapat MG juga ukuran gitu teman-teman. Lumayan lah mas bro kalau 1 kilo lebih ya kayaknya.
Oke, kita pasang di kepala teman-teman. Kita lanjut nguncal lagi, dan mohon maaf kalau saya waktu nguncalnya saya tidak videoin karena tahu sendirilah teman-teman ya. Jadi yang biasa trip malam untuk ikan-ikan karang itu susah kalau dikena senter lampu. Oke, lanjut nguncal, mantap mas bro. Oke mas bro, ini punya saya ini nggak tahu saya tinggal. Tiba-tiba pelampungnya kok nggak ada. Ini tarik kok beratnya. Aduh, nggak tahu ini ikan apa nyangkut atau gimana, saya juga nggak tahu teman-teman. Karena saya mau beres-beres. Ikan mas bro, ikan kayaknya ini teman-teman. Kok nggak ada tarikannya sama sekali. Aduh, moncel ya Allah, moncel mas bro. Mantap. Ini mas bro, artinya mas bro yang besar ini Dian. Yang bijinya segede gini teman-teman. Lihat. Ini yang kecil-kecil sama kerapu 2. Oke, mantap. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.